பயண பட்டு டெக்கடிக்கி டங்கரா டங்கர் ada ikan masak gulai bulan terang pagi hari. Kalau tuan bijak pandai, apa binatang keris di kaki? Ayam. Level bombless, bombless. Dengar, hari-hari ke rumah Cik Tam kena-kena melihat orang memotong tebu. Apa binatang darahnya hitam, janggutnya lapan, tulangnya satu? Apa ya? Susah kan? Tak tahu? Menang saja. Susah lo. Apa yang susah? Tak ada apa-apa, cikgu. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua. Duduk. Semua dah sedia nak melukis dan mewarna? Ya. Baik. Keluarkan alat lukisan masing-masing. Letak atas meja. Jadi. Fizi, mana pensel warna? Tak ada, cikgu. Tak apa. Kau boleh guna aku punya. Ya! Terima kasih, Minta Payung. Terima kasih, Ihsan. Bagus, Ihsan. Macam itulah kawan. Murid-murid, hari ini kita akan belajar melukis menggunakan huruf. Tengok cikgu buat dan ikut, ya? Okey. A untuk alam. Comelnya. Sekarang, semua lukis dan warnakan. Cikgu nak tengok. Tengok aku punya. Nah, ambillah. Alah, cikgu. Tak siap lagi. Tak apa. Siapkan di rumah. Esok hantar. Baik, cikgu. Datang nanti kita jumpa kat pondok, ya? Boleh lukis sama-sama. Setuju. Mak Yel. Kenapa kamu tak siap lukis lagi? Sabarlah. Aku tengah fikir ni. Fikir apa? Fikirkan jawapan teka-teki patung jaji. Kerja sekolah kena siap dulu. Nanti cikgu marah, Ma. Betul-betul-betul. Nanti kita tanya jaji jawapannya. Iya, tapi jajinya mana ya? Enggak datang-datang. Terlambat ni. Kawan-kawan. Kawan-kawan. Kenapa ni, jaji? Dua, tiga. Saya sudah tak boleh pandun. Kenapa? Saya sangat sedih. Banyak saya sudah kumpul. Pantun budi, pantun jenaka, pantun peribahasa, pantun teka-teki. Tapi sekarang sama dada. Apa ni? Kejap ada, kejap tak ada. Buku nota pantun saya sudah hilang. Jaya.
buku nota tu. Dah mula dah tu. Serahkan tugas ini kepada... Detektif Hidayime! Agak dah. Buku nota saya! Kami akan selesaikan. Jaji, bila kali terakhir kau ada buku nota tu dan di mana? Kawan-kawan pun nampak kan? Kan? Boleh tak korang jangan sibuk? Jadi buku nota tu mesti tertinggal di tadika. Salah. Masa balik tadi, aku dengan Jaji pergi warung angka mutu. Buku tu ada kat Jaji. Betul kan? Ya, betul. Baru saya ingat. Saya ada bacakan mail dua bantuan teka-teki. Uncle Mutu pun dengar juga. Selayar perahu di Pulau Pandan. Menuju juara Selat Melaka. Lebar kepala dari badan. Apakah itu? Cuba dengar. Lagi satu. Budak-budak jual paku. Mari dijual di tepi jalan. Banyak paku, perkara paku. Apakah paku yang boleh dimakan? Jawab-jawab. Senang saja. Jom. Hei, kasih tahu lah apa ku apa. Ayo. Jadi buku nota tu tertinggal di warung Akil Mutu lah. Tak pasti. Macam mana ni? Tak. Jaji pun tak pasti. Jom kita siasat. Suspek pertama, Akil Mutu. Serahkan tugas ini kepada detektif Jason Kasi. Betul. Hai, korang pun nak jadi detektif. Tengok korang jadi detektif. Macam seronok je. Tugasan pun senang je. Betul-betul. Tapi ini tugasan kita orang. Korang tak boleh ambil. Boleh je. Tak boleh. Boleh. Tak boleh. Cantik. Mestilah. Mei-mei yang cantik buat. Aku belum siap lagi. Aku pun. Mei-mei, yuk istirahat. Kita makan jajan dulu. Jarjit, mana jajan yang kamu beli? Katanya mau ngasih ke teman-teman. Saya hati sedih. Semua lupa bawa. Ish, kau ada pergi mana lagi? Kedai runcing. Kenapa tak cakap? Masa tu, kau masih ada buku nota tu? Ada. Masa di kau mau bayar, saya nampak Jarjit goyang-goyang kan? Itu buku nota pantun. Ada duit kan tu? Iya, simpan duit dalam buku. Lucu banget. Abang Ji sampai ketawa. Abang kau kerja kat kedai runcit tu ke? Ha-ha. Maknanya, buku nota kau mungkin tertinggal kat kedai tu. Betul? Betul! Jom kita ke sana. Suspek baru ialah Abang Ji. Sakit, mari pergi sana. Betul-betul lah. Ya. Mana? Boleh apa? Hello, cari apa? Jaji, tadi ada tertinggal barang kan? Ya, ada. Mana dia? Kejap, eh. Saya punya jajan. Ada apa-apa lagi yang tertinggal? Tak ada. Itu aja. Hello.
kan? Tapi tadi Ehsan dan Fizi juga gagal. Sekarang serahkan tugas ini kepada Tak balik lagi. Kejap lagi. Ambil betik, potongkan pisang. Buah masak, pokoknya rendah. Kecil-kecil berbaju hijau. Kuda besar berbaju merah. Wahai adik-adik, cubalah jawab. Jadi minat kan? Jawablah. Saya tak tahu. Buku nota saya hilang. Saya tak ingat apa-apa. Buku nota janji hilang? Ya. Dan Abang Is adalah suspek utama. Ada pernah lihat buku nota ni? Ada? Di mana? Jangan kacau lah. Enggak bisa gini. Bisa. Abang dah ingat? Masa di kedai tadi? Jaji keluarkan buku nota ni dari beg sekolah dia. Dalamnya ada duit. Kamu berdua pun nampak. Betul? Dia dah jaji kira duit. Abang Kis. Itulah kali terakhir Jaji lihat buku nota dia. Betul, Jaji? Ya, betul. Kau ada pergi mana-mana lagi? Saya terus balik rumah. Kau dah cari dalam beg sekolah? Sudah, tapi tak ada juga.